kita telah hadir tiga orang tokoh yang telah mendedikasikan diri mereka pada hidup kebangsaan dan keagamaannya, yang memiliki pengalaman pribadi ataupun telah bersentuhan secara gagasan dengan perjuangan pendeta S.A.E. Nababan di ranah kebebasan beragama, hak asasi manusia, dan kewarganegaraan serta ekumenisme gereja-gereja. Sekarang kita kedatangan Dr. Muhammad A.S. Hikam, kalau berkenan akan saya sapa sebagai Gus Hikam, mantan Menteri Riset dan Teknologi zaman Kepresidenan Gus Dur. Kemudian juga kita hadir di sini ada Profesor Dr. Ignatius Kardinal Soeharyo Harjo Atmojo alias Monsinyur Soeharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta, dan Pendeta Dr. Henriette T. Huta Barat Lebang MA, yang bila berkenal akan saya sapa sebagai Ibu Pendeta Eri, mantan Ketua Persatuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI. Giliran pertama akan kami berikan kepada Gus Hikam yang mungkin dapat mempresentasikan atau menggarisbawahi peran dan pemikiran S.A.E. Nababan sebagai agamawan yang mendukung gerakan kemanusiaan serta mengalami sendiri perjuangan pendukungan hak HAM dan demokrasi selama pemerintahan Orde Baru. Hal ini juga digali dalam bab 8-9 buku Selagi Masih Siang. Juga mungkin Gus Hikam dapat mengeksplorasi pembelajaran yang dapat diambil bagi para pemimpin selepas masa reformasi. Gus Hikam, saya persilahkan, Anda memiliki 10 menit. Terima kasih, selamat pagi semua, terutama kepada Bapak Pendeta Dr. S.A.E. Nababan dan Ibu tentu saja. Jadi oleh panitia saya diberi tugas untuk membahas bab 8 dan 9 yang dari buku yang terdiri atas 10 bab ini. Bab tersebut mengulas pemikiran dan kiprah perjuangan Pendeta Dr. S.A.E. Nababan sebagai seorang pemimpin dan agamawan yang aktif baik pada level lokal, nasional, regional maupun global. Dan yang paling menonjol dalam bab-bab ini adalah beliau secara langsung mengalami sendiri bagaimana harus melakukan perlawanan terhadap rezim Orde Baru dalam kasus penindasan hak asasi manusia, khususnya dalam intervensi terhadap gereja HKBP yang beliau pimpin, terutama pada masa-masa terjadinya dualisme kepemimpinan pada akhir 80-an sampai akhir 90-an menjelang reformasi. Nah, bagi saya pribadi membaca dua bab tersebut seakan membaca sebuah novel thriller dengan suspense yang luar biasa menegangkan. Makanya saya salut dengan buku ini karena ditulis oleh beliau sendiri dan cara menulisnya tidak kalah dengan para novelis kelas kakap seperti John Grisham, David Baldacci, John Patterson, bahkan Lily Child yang hebat dalam membuat pembaca-pembacanya tidak bisa meletakkan bukunya sebelum selesai. Dan yang menarik lagi, buku ini diawali dengan sebuah puisi atau syair dari Pujangga Besar Sitor Situmorang yang menggambarkan keindahan Kota Tarutung. Tentang dalam bab 1-4 misalnya, kita disuguhi dengan satu penampilan tulisan yang luar biasa yang pada maknanya bisa menunjukkan bahwa upbringing atau tumbuh besarnya seseorang mulai dari anak-anak sampai remaja, mulai pendidikan dan sosialisasinya itu memang akan sangat berpengaruh di dalam masa-masa yang akan datang dan perjalanan hidupnya termasuk kepada Bapak Pendeta Solitua Albert Ernst Nababan itu sendiri. Nah, yang ingin saya kemukakan adalah sebetulnya mulai dari bab 5 karena bab 5 bagi saya merupakan dasar dari pemikiran beliau yaitu apa yang disebut dengan teologi keseimbangan. Yang intinya adalah mencoba membuat jembatan antara dua pemikiran. Yang satu adalah Darwinian survival of the fittest. Nah, yang mengatakan bahwa mereka yang unggul akan berhasil maju dan bertahan hidup. Jadi keunggulan pribadi yang menjadi syarat. Dan kemudian pada kutub yang lain ada satu pandangan bahwa
hidup itu hanya akan baik apabila sama rasa dan sama rata. Tetapi masalahnya dengan prinsip ini adalah dia hanya berdasarkan pada satu utopia. Dari keinginan untuk membuat teologi inilah, maka kemudian Pendeta Evarus Nababan mengusulkan ada tiga pendekatan solutif. Yang pertama, gereja berdasarkan realitas yang ada dalam masyarakat, dan gereja bisa makmur apabila masyarakatnya makmur. Ini berdasarkan pada kitab Yeremia 29 ayat 7. Kemudian yang kedua, bahwa kemiskinan dan ketidakadilan adalah hasil proses sejarah yang eksploitatif sehingga menyebabkan masyarakat tidak lepas dari pemerasan dan eksploitasi. Dan yang ketiga adalah prinsip bahwa Allah, bahwa Tuhan mencintai dan mengasihi semua manusia, tetapi ketidakadilan yang menciptakan kesenjangan itu. Pada halaman 236 buku ini. Nah, menurut saya, dalam perjalanan kehidupan beliau, termasuk perjuangan melawan Orde Baru itu, ketiga landasan spiritual dan moral inilah yang menjadi obor yang secara konsisten dipegang oleh Pak Evarus bahkan sampai hari ini. Ketika usia beliau sudah sampai pada 87, tetapi visi beliau tentang spiritualitas dan moralitas berdasarkan tiga solusi ini selalu dipegang di dalam konteks yang berbeda-beda. Konteks Orde Baru dan konteks sekarang tentu akan berbeda. Nah, oleh karena itu, karena bab yang ingin yang ditugaskan kepada saya adalah bab 89, maka saya mencoba membaca dan memahami perjuangan Evarus dalam melakukan perbaikan di dalam gereja HKBP dan kemudian berimplikasi terjadinya persinggungan dengan kekuasaan negara yang pada saat itu dipegang oleh sebuah rezim yang menggunakan sistem sistem pemerintahan otoriter. Jadi walaupun akar masalah dalam konflik HKBP adalah internal organisasi keagamaan tersebut, antara lain karena faksionalisme yang terjadi sejak 87, tetapi dalam konteks Orde Baru, konflik internal itu kemudian membuka peluang bagi masuknya negara. Karena memang negara Orde Baru itu mempunyai tiga pendekatan yang penting. Yang pertama korporat negara, yang kedua birokrasi politik, dan kemudian yang ketiga hegemoni ideologi. Nah, dalam format Orde Baru, negara tidak akan mentolerir elemen apapun di dalam masyarakat sipil untuk mandiri dan terbebas dari kontrol negara, apalagi organisasi politik dan birokrasi. Di doktrin semacam ini, misalnya masa mengambang korporatasi militer, kemudian kontrol total terhadap birokrasi, dan tafsir tunggal terhadap ideologi negara yang hari-hari ini sedang diusahakan, tapi semoga bisa tertolak juga keinginan untuk tafsir tunggal itu. Jadi sipil yang dianggap memiliki potensi mandiri dari kontrol dan pengawasan negara akan berpotensi dianggap sebagai ancaman sistematik. Dan oleh karena itu dia harus dikontrol, harus ditundukkan melalui teknik-teknik atau strategi-strategi apropriasi dan intervensi. Nah, kasus HKBP yang semula adalah konflik internal disebabkan ada pergolakan atau perbedaan pendapat antara kelompok yang memegang tradisi kepemimpinan, suksesi kepemimpinan dengan kelompok reformis, itu kemudian menjadikan konflik ini tidak bisa diselesaikan dengan baik dan menjadi semacam pintu masuk bagi negara. Konflik memuncak dan bahkan di beberapa wilayah menimbulkan pergolakan yang more or less meminta korban pada para jemaat HKBP seperti yang dilaporkan oleh media-media pada saat itu, misalnya oleh Tempo dan lain sebagainya. Nah, saya menjadi ingat bahwa model yang sama dilakukan oleh Orde Baru untuk mengintervensi Nahdlatul Ulama, ya, organisasi masyarakat sipil yang waktu itu dipimpin oleh Al-Maghfurullah Gus Dur dan melakukan muktamar di Tasikmalaya, di Cipasung pada 1994. Di situ juga nasibnya mirip dengan
atau ingin dicoba mirip dengan yang dilakukan terhadap HKBP. Sayangnya baru pada saat itu lagi sial saja dan gagal di dalam melakukan upaya seperti itu. Nah, menyikapi intervensi negara itu, Pendeta S.I. Nababan memilih untuk melakukan perlawanan dengan memakai dasar spiritual dan moralitas gereja, sebagaimana dikutip di dalam kitab Wahyu 2:10. Perlawanan bukan saja dalam bentuk penolakan terhadap Sinode Godang 92 yang kemudian berhasil diskors, tetapi juga gerakan umat HKBP yang berupa penggalangan kekuatan dengan slogan setia sampai akhir dengan mengutip ayat tersebut. Walaupun demikian, Pendeta S.I. Nababan tampaknya kurang berkenan dengan penukilan ayat SSA tersebut, karena ini menunjukkan bahwa pendekatan non-kekerasan, nir-kekerasan, lebih dipilih oleh beliau sebagai resolusi konflik, kendati pun bukan sesuatu yang mudah dan bahkan populer dan bukan hal yang cepat. Nah, pengalaman HKBP di era Orde Baru ini menunjukkan bahwa sebagai salah satu elemen masyarakat sipil Indonesia, HKBP berhasil mempertahankan diri dari gempuran negara yang memiliki kekuatan sangat besar. Dimanifestasikan dengan Pakor Stranasda dan REM dan DEM Polri, birokrasi, Babinsa, dan bahkan oleh aparat pengadilan sendiri. Perlawanan dari Forum Keprihatinan Warga, FKW, HKBP misalnya, adalah sebuah contoh efektivitas dari mereka yang berada di lapis bawah yang menggunakan apa yang disebut oleh James Scott sebagai weapons of the weak, ya, senjata kaum lemah. Mereka bisa melakukan penggalangan jemaat di akar rumput, mengorganisasikan, mengkonsolidasikan jemaat, menciptakan jejaring komunikasi, dan bahkan melakukan KKR, kebangunan rohani, yang berada bagi umat yang berada di luar HKBP resmi yang diakui oleh penguasa. Jadi kendati perjuangan HKBP menegasi intervensi negara itu memang baru usai bersamaan dengan tumbangnya rezim Orde Baru, namun kekuatan moral sebagai landasan perjuangan yang di-share oleh kelompok masyarakat sipil lain di Indonesia tidak dapat dinafikan efektivitasnya. Dan saya ingin mengutip landasan moral yang dipakai Pendeta Evorus Nababan seperti yang dikatakan beliau, quote, gereja tidak boleh ikut-ikutan merebut atau ikut dalam perebutan kekuasaan, tetapi harus menjinakkan kekuasaan untuk tunduk kepada kehendak Tuhan. Cara yang diterapkan Yesus adalah gerakan moral tanpa sedikitpun bentuk kekerasan. Nah, visi politik berbasis spiritualitas dan moralitas yang dibangun dan dipraktekkan oleh beliau ini sebetulnya sudah digaungkan dan akan terus digaungkan oleh para tokoh dan para pemimpin yang sadar bahwa moralitas dan spiritualitas berdasarkan ajaran agama itu sangat penting. Kita pernah mendengar dari Pendeta Martin Luther King Junior dari Amerika, oleh Mahatma Gandhi di India, oleh Dalai Lama di Tibet, oleh Presiden Nelson Mandela di Afrika Selatan, juga oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid di Indonesia, oleh Vaclav Havel di Cekoslowakia, dan lain sebagainya. Jadi bagi mereka, kemenangan atau kesuksesan bukanlah diperuntukkan hanya untuk umat mereka sendiri. Dalam kasus Pendeta Nababan, bukan hanya untuk HKBP, tetapi juga untuk semua bangsa di seluruh dunia, khususnya bangsa Indonesia. Dan oleh karena itu, bagi saya perjuangan S.I. Nababan ini bukan sekedar hanya kenangan dan autobiografi yang ditulis dalam buku ini, tapi juga sumber ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup dari salah seorang putra terbaik dan tokoh besar bangsa Indonesia. Karenanya ia perlu terus ditelaah, ditafsirkan, dan dijadikan sumber yang tak pernah kering bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia, khususnya bagi generasi-generasi sekarang dan yang akan datang. Saya kira saya sudahi dengan pernyataan Mauliate Godang dan Horas kepada Om Bung S.I. Nababan.
Terima kasih. Terima kasih, Gus. Bahasa Bataknya lebih bagus bahkan dari bahasa Batak saya. Jadi, tapi memang betul, beliau ini memang memiliki begitu banyak pembelajaran yang lintas umat, terutama ketika kita berdalam suatu periode di mana kita membutuhkan untuk memicu perubahan. Teologi keseimbangan, pendekatan non-violence, dan pendekatan bahwa kalau kita hanya membela diri sendiri, maka kita semua akan kalah. Itu adalah hal-hal yang memang harus kita renungkan dalam masa-masa sulit ini. Banyak sekali memang pelajaran-pelajaran seperti itu ya, tentang perjuangan lintas agama. Dan ini juga bisa kita lihat dari video berikut ini, yang merupakan rekaman testimoni dari Alisa Wahid, sebagai putri mantan Presiden Gus Dur yang menjadi saksi sejarah aktivisme pendeta SAN Nababan juga dalam membela kebebasan beragama bagi semua. Kepada Mas Anggi, silakan dimainkan video testimoni Ibu Alisa Wahid. Bapak Pendeta itu tentu dari persentuhannya dengan almarhum Gus Dur ya. Jadi memang kami sering sekali melihat ada forum di mana ada Bapak Pendeta Nababan dan ada Gus Dur juga gitu. Kami tahu ini adalah tokoh-tokoh yang memang menjadi apa istilahnya penggerak pertama dan utama gerakan lintas iman pada masa tahun 1980-an. Jadi saya sering melihat Gus Dur bersama Pendeta Nababan, seperti saya melihat Gus Dur dengan Ibu Gedong Oke, seperti itu. Jadi sudah lama sekali ya, itu berarti puluhan tahun. Pada masa itu tentu saja kita tahu bahwa yang namanya organisasi berbasis agama tidak lepas dari cengkeraman kuasa Orde Baru begitu, karena Orde Baru itu kan kecenderungannya adalah kemutlakan ya, ketundukan mutlak gitu terhadap kekuasaan pemerintah pada masa itu begitu. Jadi baik NU maupun HKBP sama-sama mengalami infiltrasi, sama-sama mengalami tekanan. Barangkali HKBP dan NU inilah yang paling kelihatan gitu ya, ya karena konfliknya secara terbuka. Gus Dur mengalami situasi Cipasung di mana waktu itu kepemimpinan Gus Dur itu ditantang oleh Orde Baru dengan memberikan dukungan atau backup kepada calon ketua NU yang lain pada masa itu. Bahkan Gus Dur waktu itu harus mengambil pilihan yang sangat sulit antara melanjutkan ke pemimpinannya atau mengikuti aturan apa di dalam NU sendiri untuk hanya dua kali kepemimpinan begitu. Jadi akhirnya Gus Dur memilih untuk menyelamatkan NU dari cengkeraman Orde Baru dengan cara melanggar dalam tanda kutip atau menyesuaikan ADART-nya itu menjadi ADART yang berbeda. Dalam sisi yang berbeda, tentu Pendeta Nababan juga mengalami hal yang sama dengan waktu itu situasi, kalau saya tidak salah waktu itu puncaknya di Sinode Godang ya, waktu itu. Yang itu saya tahu juga menimbulkan dampak yang sama. Hanya Gus Dur bisa memenangkan pertarungan waktu itu, sementara Pendeta Nababan harus benar-benar berhadapan karena kemudian ada dua kepengurusan yang berbeda ya waktu itu. Nah, saya belajar banyak dari sana, bagaimana para pemuka agama itu tidak hidup di menara gading, tetapi memang juga harus menggunakan kekuatan etika moralnya, yang itu adalah nilai-nilai ilahiyah, untuk menegakkan keadilan, melawan ketidakadilan, melawan penindasan. Jadi agama at its best gitu menurut saya waktu itu, ketika para pemuka agamanya dipaksa untuk
keluar dari Menara Gadingnya dan menggunakan nilai-nilai agamanya justru untuk menegakkan keadilan. Bukankah itu yang diwariskan oleh para nabi-nabi gitu kan ya? Nah itu yang saya lihat ya, waktu itu saya lihat perlawanannya Pendeta Nababan, kemudian perlawan Gus Dur, itu di sana. Kita menyadari bahwa masyarakat Indonesia itu memang kekurangan, satu, kekurangan figur panutan, ya. Tetapi kekurangan itu sebetulnya bukan karena tidak ada, tapi karena kita tidak mencatatnya. Karena itu saya senang sekali tadi sempat melihat buku, rencana bukunya Bapak Pendeta Nababan, di mana dari buku itu sendiri, anak muda bisa terus belajar bagaimana caranya menghadapi situasi atau dinamika yang naik turun penuh tantangan, dan yang paling penting adalah mewartakan nilai-nilai ketuhanan itu menjadi nilai-nilai yang hidup dalam keseharian, tapi bukan hanya kita sebagai manusia yang beriman terus hidup yang nyaman, bukan itu, tetapi melawan ketidakadilan, melawan penindasan, memperjuangkan kemaslahatan umat, itu yang paling penting tugas seorang pemimpin. Banyak yang bisa kita pelajari. Yang pertama, bagaimana menjadi pemimpin yang baik, baik di saat sulit maupun di saat yang menyenangkan. Bagaimana kita kemudian menanggalkan hal-hal atau reward-reward duniawi demi nilai perjuangan yang lebih dasar, lebih fundamental. Kemudian yang ketiga, kalau kita menjadi pemimpin umat, bagaimana kita betul-betul, kalau istilah orang NU, mentasarufkan atau mendharma bakti, pastikan semua sumber daya yang kita miliki sepenuhnya untuk kebaikan umat. Itu semua ada di dalam diri Pendeta Nababan. Dari apa yang saya tahu, saya memang tidak sehari-hari berinteraksi dengan Pendeta Nababan, tapi saya tahu kisah Pendeta Nababan dari teman-teman Kristen, kemudian juga dari pertemuan-pertemuan di dalam forum-forum dengan beliau. Dan kita tahu yang namanya pemimpin itu ada pemimpin karena jabatan dan ada pemimpin karena hasil yang ditimbulkan dan juga ada pemimpin karena karismanya. Menurut saya Pendeta Nababan ada di tingkat kepemimpinan atau pengaruh pada tingkat karisma. Bukan hanya karena punya jabatan, bukan hanya karena memang menunjukkan warisan yang sangat besar, terutama warisan perjuangan, tetapi juga karena beliau termasuk figur yang paripurna, sehingga bisa menjadi teladan yang seutuhnya, bisa menjadi inspirasi untuk anak muda, terutama anak-anak muda Kristiani di Indonesia, itu sangat perlu untuk mengenal beliau, untuk bisa mempelajari kehidupan beliau, dengan teladan dari beliau, untuk menjalani hidup yang berbeda, tapi prinsip-prinsipnya tetap sama. Walisa hebat ini. Betul, Amang Tua. Memang Alisa tadi testimoninya itu begitu bagus, karena sedang salah satu yang paling penting untuk kita garis bawahi itu adalah bagaimana Pendeta S.A.E. Nababan ini menjadi pemimpin itu, terutama juga karena kemampuan dia untuk walking the talk. Jadi bukan hanya menyuruh orang mengikuti suatu prinsip, tapi menjalani prinsip tersebut. Tapi seringkali kita memang lupa bahwa ketika kita sudah lewat dari masa yang mencekam, kemudian ketika kita sudah di masa reformasi, kita lupa tentang bagaimana kita bisa menjalin ulang keguyuban ini dalam memperjuangkan kebebasan beragama. Sekarang sudah 22 tahun setelah tahun 98 dan telah hadir bersama kita Monsinyur Suharyo, yang mungkin dapat membahas tantangan-tantangan kontemporer dalam spiritualitas dan visi selanjutnya dalam kerjasama dan gerakan antar gereja dan antar umat. Suatu topik yang juga dieksplorasi dalam bab 10 buku Selagi Masih Siang. Monsinyur, dipersilahkan. Monsinyur memiliki 10 menit. Terima kasih, Mbak. Bapak Pendeta yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan selamat atas selesainya penulisan buku yang sangat bagus ini. Semoga Bapak Pendeta beserta seluruh keluarga selalu dilimpahi berkat, damai dan sejahtera, serta kesehatan dari Tuhan. Dan tentu tidak pernah lupa saya mengucapkan terima kasih atas segala hal yang telah Bapak Pendeta lakukan bagi gereja,
bagi bangsa dan bagi umat manusia. Saya yakin meskipun banyak orang tidak mengenal Bapak Pendeta, tetapi langsung atau tidak langsung sekian banyak orang ikut menikmati buah-buah pelayanan Bapak yang sebagian ditulis di dalam buku ini. Saya yakin masih banyak yang tidak tertulis. Judul buku ini bagi saya sangat menarik karena sangat Alkitabiah. Dikutip dari Injil Yohanes bab 9 ayat 4. Nah, nada Alkitabiah ini menggerakkan saya ketika saya membaca buku ini, membuat saya langsung terlintas di dalam benak saya seorang tokoh Alkitabiah, yaitu Rasul Paulus, yang kisahnya diceritakan di dalam Kisah Para Rasul dan berakhir pada bab 28 ayat 30 sampai 31. Waktu itu Paulus terpenjara di Roma. Dan Kisah Para Rasul itu berhenti dengan penutup yang sangat terbuka. Rada aneh penutup kok terbuka. Karena penutupnya berbunyi begini, saya bacakan. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Kalau penutup tertutup itu artinya Paulus waktu itu meninggal, lalu selesai. Tetapi penutupnya itu begitu terbuka. Lalu teringat pada saya, kan perintahnya itu untuk mewartakan Injil sampai ke ujung bumi. Nah, Paulus waktu itu masih di Roma, belum sampai ke ujung bumi. Oleh karena itu, saya membaca buku yang sangat bagus ini sebagai, mungkin rada aneh, Kisah Para Rasul bab 29. Kisah Para Rasul itu berhenti pada bab 28 di dalam Alkitab, tetapi Bapak Pendeta Nababan menulis bab 29. Yang membawa kabar gembira itu sampai ke ujung bumi, sampai kemana-mana, sampai ke sini. Kemudian saya merenungkan kenapa melintas di dalam diri saya Rasul Paulus. Jawabannya sederhana. Seperti Rasul Paulus malang melintang di wilayah yang didatanginya. Ini Bapak Pendeta Nababan ini malang melintang di seluruh penjuru dunia. Tidak hanya di Indonesia, sampai kemana-mana. Rasul Paulus memberikan khotbah macam-macam. Ini Bapak Pendeta ini langsung atau tidak langsung tema-tema khotbahnya dirangkum pada bab 10 dari buku ini. Pada halaman 439 misalnya, tema-tema itu sangat jelas. Bagi saya, tema-tema itu adalah kontekstualisasi kabar gembira keselamatan. Kontekstualisasi. Saya sebut, yang beliau sebut di sana ada 7, yaitu tugas misioner gereja, pembinaan dan penataran para pendeta, termasuk pastor juga ya, Bapak Pendeta ya. Kedudukan dan peranan perempuan sangat aktual. Pembinaan dan peran kaum muda. Dialog antar komunitas iman. Gaya hidup dan kesenjangan sosial. Inilah wilayah-wilayah yang boleh, saya berani mengatakan, moga-moga tidak salah, wilayah di mana kabar gembira dikontekstualisasikan. Itulah yang ditulis oleh Bapak Pendeta Nababan. Oleh karena itu bagi saya ini adalah Kisah Para Rasul bab 29. Masih harus ditulis Kisah Para Rasul bab 30. Nanti silahkan ada yang meneruskan Kisah Para Rasul bab 30. Itu mungkin nanti isinya adalah kontekstualisasi lebih lanjut
dari yang namanya kabar keselamatan itu. Mungkin korupsi, mungkin kekerasan, mungkin lingkungan hidup, mungkin bela negara yang sekarang ini diartikan dalam arti yang begitu bagus dan begitu luas. Saya ikut menunggu ditulisnya kisah bab 30. Yang kedua, pertanyaan yang menyangkut pribadi Bapak Pendeta. Saya bertanya di dalam hati, pengalaman-pengalaman apa yang membuat Bapak Pendeta Nababan mampu menjalankan tugas seperti ini? Nah, saya kembali lagi kepada Rasul Paulus. Kalau saya membaca kisah para rasul dan surat-surat Paulus, Paulus bisa mengatakan, bukan lagi saya yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Yeah, itu betul. Paulus. Nah, Bapak Pendeta Nababan itu, semboyannya tadi sudah dikatakan, selagi masih siang. Itu bahasa lain dari yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bukan lagi aku yang hidup, tetapi sabda Yesus yang hidup di dalam Bapak Pendeta Nababan selagi masih siang. Pertanyaan saya adalah pengalaman-pengalaman apa yang membentuk pribadi Bapak Pendeta sampai tadi dikatakan oleh Mbak Alisa, oleh Bapak A.S. Hikam, menjadi seperti sekarang ini. Kalau saya boleh menafsirkan, moga-moga tidak salah Bapak Pendeta ya, kalau salah mohon dimaafkan. Ada tiga pengalaman formatif di dalam hidup Paulus. Yang pertama adalah keterbatasan. Saya kira kita semua tahu, saya tidak usah nanti terlalu banyak. Kalau hanya keterbatasan, dia akan habis. Maka Paulus mempunyai banyak sahabat. Banyak apa? Sahabat yang paling penting menurut saya adalah yang namanya Barnabas. Tetapi kalau hanya itu, hidupnya datar. Maka pengalaman yang ketiga adalah pengalaman akan Allah yang mengubah hidup Paulus. Nah, ketika saya membaca kata pengantar dan membaca bab 10, saya temukan itu semua di dalam diri Bapak Pendeta, dalam rumusan-rumusan yang sederhana. Misalnya, pada kata pengantar, saya baca beliau menulis begini, dalam umur yang begini lanjut, pasti ingatan tidak lagi sekuat dulu. Ini keterbatasan. Saya juga tidak mampu mengatasi cobaan memuji dan menonjolkan diri. Selain itu, bahasa saya pun sudah makin terbatas. Keterbatasan yang tidak membuat orang pribadi dalam hal ini Bapak Pendeta itu menjadi berhenti, tetapi keterbatasan yang formatif. Kegagalan yang beliau ungkapkan pada halaman 431 mengenai CCA. Ketika beliau diangkat menjadi ketua, CCA membeli kantor, tetapi kemudian kantornya dijual oleh pengurus yang lain. Beliau menulis begini, ini merupakan pukulan pribadi yang saya rasakan, tidak berdaya. Pengalaman yang formatif. Yang kedua adalah pengalaman persahabatan. Dalam pengantar yang sama, Bapak Pendeta menyebut beberapa nama sahabat dan menulis begini. Saya juga mengucap syukur kepada Allah yang memperkenankan saya berjalan dan melayani bersama dengan banyak teman seperjalanan dari berbagai gereja dan bangsa di dunia. Dan tentu sahabat yang paling dekat adalah keluarga. Tanpa keluarga, saya kira ini semua tidak akan terjadi. Bapak Pendeta tidak akan menulis ini kalau tidak didorong oleh keluarga yang menguatkan, yang meneguhkan. Dan terakhir yang saya baca, akhirnya adalah
semua itu dimeteraikan oleh pengalaman akan Allah yang kembali lagi terungkap di dalam pengantar. Saya baca begini, di atas semuanya itu, saya bersyukur kepada Tuhan yang membimbing hidup kami selama ini dan memberikan kesehatan sehingga saya dapat melakukan tugas-tugas yang dipercayakan kepada saya. Di balik kalimat pendek ini, saya yakin ada pengalaman akan Allah yang sangat mendalam sehingga ketika menulis sejarah apa pribadi Bapak Pendeta dan tugas-tugasnya menceritakannya, dikutip pula sabda Tuhan selagi masih siang. Terima kasih Bapak Pendeta untuk semuanya. Salam hormat mewakili umat Katolik di Indonesia untuk Bapak Pendeta dan seluruh keluarga, untuk sahabat-sahabat yang hadir di dalam perjumpaan ini. Terima kasih. Terima kasih Monsinyur, sangat menyentuh dan memang betul dialog antar komunitas iman adalah salah satu kontekstualisasi kabar gembira Alkitabiah yang terus-menerus didorong oleh Pendeta S.A.E. Nababan. Dan memang beliau memberikan kesan yang mendalam dari berbagai pimpinan gereja di tingkat nasional maupun di dunia karena usahanya yang sangat gigih dalam gerakan ekumenis di tingkat global, nasional, dan regional. Seperti yang mungkin bisa kita lihat dari video berikut ini, yaitu dari testimoni dari His Holiness Katolikos Aram I, Bishop Gereja Ortodoks Lebanon. Bapak Anggi, silakan diputar video testimoninya. Dear friends, I understand that on Friday, August 7th, the launching event of the book of Dr. Soritwa Nababan will take place. It gives me a profound spiritual joy to share with you on this important occasion a few words of testimony about Soritwa, my dear brother in Christ. In fact, for many years, we have prayed together, reflected, and acted together in the ecumenical movement in general and the World Council of Churches in particular. The promotion of the ecumenical cause has been the driving force of our efforts and commitment. First of all, Soritwa has been a dedicated Christian. The gospel values have been the sustaining powers and guiding principles of his very being and work. Soritwa has always been a man of discipline. Firm engagement has marked his ecumenical ministry. For decades, Soritwa has been a strong voice of Christianity in Indonesia in the ecumenical movement. Soritwa has believed that frank dialogue, mutual respect and understanding between religions
and particularly between Christianity and Islam, is no more a question of choice. It is a must in this globalized world. In fact, our common concerns and vision have brought us together, and we together did our best, gave our best for the ecumenical movement. And as a concrete expression of our commitment to the ecumenical movement, and as a tangible manifestation of our concern in respect to the future of the ecumenical movement, in February 2002, we together organized a meeting of the old guards of the ecumenical movement here in Antilles, Lebanon. The ecumenical movement owes much to Dr. Soritwa Nababa. My dear Soritwa, may God bless you and your ecumenical service. May God bless your family. May God bless you all. Ini. Aktivisme pendeta SAE Nababan dalam majukan gerakan ekumenis di tingkat global, regional, dan nasional mungkin paling nyata tercermin dalam pengalaman bekerja sama Pendeta Dr. Eri dengan Pendeta SAE Nababan sejak tahun 90-an, sebagaimana yang dibahas dalam bab 4-6 buku Selagi Masih Siang. Pendeta Dr. Eri, semoga berkenan untuk berbagi sebagian dari pengalaman dan gagasan tersebut. Silakan Bu Pendeta, Anda memiliki 10 menit. Selamat siang Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian. Selamat siang, terutama Pak Nababan dan Ibu Nababan yang kekasih, bersama-sama dengan... Saya yakin anak-anak dan cucu-cucu juga mungkin hadir, Potasi, Indar, dan Rosida bersama keluarga. Saya sangat bersyukur atas tuntunan Tuhan, sehingga 4 buku Pak Nababan dapat selesai dengan baik. Luar biasa, Pak. Ini sesuatu karunia Tuhan. Sebagai mantan asisten Pak Nababan, saya sangat bangga atas terbitnya catatan perjalanan hidup dan pelayanan Pak Nababan. Saya merasa ya sangat menikmati cerita Pak Nababan itu, dan luar biasa saya mengakui, mengucap syukur kepada Tuhan, tuntunan Tuhan bagi Pak Nababan menjadi teman sekerjanya untuk menjadi saluran pemberitaan berita Injil Kristus yang utuh. Kasih Allah yang menyelamatkan seluruh ciptaannya, sebagaimana tercermin dalam pemikiran-pemikiran teologis maupun dalam tindakan Pak Nababan. Refleksi saya menyambut peluncuran buku Pak Nababan ini, Selagi Hari Masih Siang, kan banyak diwarnai oleh pengalaman perjumpaan saya dengan Pak Nababan secara pribadi, dalam pelayanan bersama, perjalanan pelayanan bersama selama 40 tahun. Pada suatu hari, ketika saya baru saja merampungkan skripsi saya di STT Jakarta setelah studi 6 tahun di tahun 77, saya didatangi oleh Pak Kasmo, salah seorang kurir di PGI pada waktu itu, dengan membawa nota dari Pak Nababan, meminta skripsi saya. Oh, saya kaget betul. Kok Sekum PGI minta skripsi saya? Saat itu saya membahas mengenai kepemimpinan gereja di Toraja, dialog antara budaya Toraja dengan Injil.
Memang saya biasa bertemu dengan Pak Nababan kalau beliau datang ke kampus STT Jakarta sebagai pengurus pada saat itu, dan juga ketika saya sebagai salah seorang anggota kelompok kerja pemuda PGI, DGI waktu itu, hadir dalam pertemuan-pertemuan PGI. Dari perjumpaan saya itu, terlihat terkesan dengan jelas perhatian Pak Nababan kepada para pemuda, kepada leadership development dari generasi muda. Saya sebenarnya yakin bahwa dalam kesibukan beliau tidak akan sempat membaca skripsi saya. Paling-paling mungkin hanya di skim aja. Tetapi sebagai seorang muda pada saat itu yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk dalam pelayanan gereja dan masyarakat, saya merasa bangga. Saya merasa diperhatikan. Saya merasa, pokoknya luar biasa saya rasa. It's a big encouragement for me untuk seluruh kehidupan saya. Ini memberi dorongan bagi saya dalam studi dan pelayanan selanjutnya. Dan dalam buku yang diluncurkan ini, tercermin perhatian Pak Nababan yang luar biasa kepada pengembangan kapasitas pemuda, kepada pengakuan gereja dan masyarakat kepada pemuda, bahwa pemuda bukan hanya generasi gereja dan masyarakat masa depan, tetapi pemuda adalah bagian integral dari gereja dalam masyarakat dan masyarakat di kekinian ini dan di sini. Dan oleh karena itu, peranan mereka perlu diperhatikan, perlu mendapat tempat dalam pelayanan gereja maupun dalam pelayanan masyarakat. Tentu hal ini diinspirasi juga oleh pengalaman pribadi beliau sebagai ya dalam pelayanan pemuda, baik di HKBP maupun sekretaris sebagai sekretaris pertama pemuda pada East Asia Christian Conference yang sekarang namanya Christian Conference of Asia. Nah, saya pikir Pak ada yang kurang di situ. Saya kira Pak Nababan sudah menjadi panitia waktu pertemuan di rapat ketika Christian Conference of Asia dibentuk. Betul. Beliau sudah menjadi salah seorang orang muda yang ikut dalam pekerjaan itu dan sebagai satu-satunya yang masih ada sampai saat ini. Ini saya kira kita syukuri. Bahkan dalam masa studi beliau pun, beliau banyak memberikan perhatian kepada pemuda, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di Jerman dan di berbagai tempat, tapi juga dalam gerakan oikumenis global lewat kegiatan pemuda dan mahasiswa. Ya, antara lain World Student Christian Federation, GMKI, dan sebagainya. Ya, terima kasih, Eri. Terima kasih Ibu Pendeta Dr. Eri. Dan memang betul banyak sekali perjuangan beliau yang membutuhkan bantuan dari berbagai sahabat, keluarga, dan juga tokoh-tokoh internasional seperti salah satunya Dr. George Matthews Chunakara dari Sekretaris Umum dari Christian Conference of Asia. Mari kita dengarkan testimoninya dalam video berikut ini. Silakan Anggi. Euphorus Emeritus Dr. Sorita Nababan has been always a role model for me. I have had the privilege and opportunity to closely associate with him and work with him since 1993 when I joined on the staff of the Christian Conference of Asia at its secretariat in Hong Kong. Dr. Sorito Nababan was then a president of the Christian Conference of Asia. When I joined the World Council of Churches in Geneva, Switzerland, as Asia Secretary of WCC, and subsequently when I became the Director of the International Affairs of the World Council of Churches, I have had much more opportunities to closely work with Dr. Nababan, who was a president of the World Council of Churches at that time. I always admired Dr. Nababan, and I valued very much his support to my ecumenical journey
and also his advice. I was privileged to receive and enjoy his friendship, fellowship, and affection to me. For me, he was always a great source of inspiration in my ecumenical journey. During my 40 years of experience in closely associating and working with the Asian Ecumenical Movements and numerous other church leaders, I have never seen another ecumenical leader in Asia who has been consistently contributing to providing leadership in church and society and the ecumenical movements with the utmost commitment and sincerity like Dr. Suritwa Nababan. Precisely these reasons that Dr. Suritwa Nababan's ecumenical contributions have been widely recognized in Asia and beyond Asia, especially in the global ecumenical movement. He is a person with unique qualities, talents, capacities, and creativity to respond to emerging issues and challenges in church and society. He was known for his firm positions based on his convictions and his openness to courageously speak the truth to the authorities or the so-called powerful, whether in the ecclesiastical or ecumenical fields. He was always committed to affirm the Asianness and Asian identity in the international fora, whether it was in church fora or in the ecumenical movements or in the secular world. I'm sure no other Asian church leader other than Dr. Suritwa ever greatly contributed to the global ecumenical movement consistently for more than 7 decades in various capacities. The noble values, qualities, and unique capacities of Dr. Nababan made him a unique personality chosen specially by God. God has given him manifold gifts and talents. We thank God Almighty for his abundant mercies upon Dr. Nababan over the years. I greet him and extend best wishes to him on behalf of the Christian Conference of Asia and the Asian Ecumenical Movement. Saya juga hendak menyapa Dr. George Matthew Chunakara, whom I believe is watching this event. Welcome, sir, and thank you for your kind testimony. Dan sekarang sebelum kita masuk ke dalam tanya jawab, saya akan memanggil penulis sendiri, Pendeta S.A.E. Nababan, untuk memberikan tanggapan kepada poin-poin yang disampaikan oleh para pembicara dan juga poin-poin yang disampaikan oleh orang-orang yang memberikan testimoni secara video. Silakan Bapak Pendeta. Terima kasih banyak. Sebenarnya mendengarkan panelis yang baik dan juga testimoni ini, saya merasa malu sedikit. Tidak layak saya menerima tanggapan yang begitu positif. Terus terang aja, memang benar yang dikatakan oleh Mas Hikam. Bagi saya sebenarnya hidup dan bekerja bersama dengan almarhum Gus Dur adalah pemberian Tuhan yang luar biasa di dalam hidup ini, di tengah-tengah bangsa dan negara. Memang benar apa yang dikatakan oleh Monsenyur tadi, masih banyak yang belum ditulis di sini. Banyak sekali yang belum ditulis di sini. Itu betul itu. Biarlah itu hutang yang akan dibayar. Tetapi
harapan saya ialah agar apa yang dikatakan oleh Dr. Matthew Church tadi atau yang dikatakan oleh Paus Aram tadi itu, hubungan Islam-Kristen di masa depan masih makin mendesak. Itu sebabnya umpamanya di Jakarta ini saya usulkan setiap pendeta di jemaat harus memulai membuka hubungan dengan masyarakat Islam sekitar satu-satu masjid sehingga dia mempunyai hubungan dengan ustadz dan juga dengan pengurus dari masjid itu. Tidak ada pilihan lain bagi kita. Sebab saya rasa Islam dan Kristen itu mempunyai panggilan yang sama untuk ikut memberikan berita kesukaan itu dalam bentuk yang telah dipercayakan kepada mereka. Terima kasih banyak, ya, Pak Hikam. Sama Monsenyur, itu juga terlalu besar itu perbandingannya itu. Tetapi saya berterima kasih atas analisa dari Monsenyur. Salah satu yang saya sangat hargai, bekerja sama dengan Uskup Agung Jakarta, terutama Dr. Leo Sukoto adalah keterbukaan, perasaan, dan pemikiran yang hampir sama. Tetapi satu hal barangkali saya harus tekankan, sekiranya tekanan-tekanan itu dari luar itu kita tidak hadapi bersama-sama, barangkali gereja-gereja di Indonesia, baik Protestan maupun Katolik, belum bisa bersama-sama menyampaikan pesan. Dan ini satu buah yang sangat konkret, bahwa pada zaman itu gereja Katolik dan gereja-gereja yang ada di DG dan PG bisa mengeluarkan pesan bersama untuk umat Kristen. Ini hal yang luar biasa. Dan saya harap ini terus diteruskan, Monsenyur. So, banyak sekali tergantung dari Monsenyur mengenai hal ini. Kalau warga jemaat Protestan dan Katolik menerima pesan yang sama dari Tuhan, saya rasa di antara kita lambat laun perbedaan itu akan terdesak dan akan timbul hubungan yang lebih baik. Nah, saya masih juga percaya bahwa betul yang Monsenyur katakan, banyak yang masih ditulis. Tapi betul itu keterbatasan itu, ya saya tidak bisa atasi lagi barangkali sekarang setelah saya sakit keras itu sejak Maret yang lalu. Tapi saya akan coba memacu apa yang dapat dipacu. Dan yang ketiga kepada Pendeta Eri ini, memang ini luar biasa ini manusia luar biasa ini. Ini bukan hanya saja perempuan, tetapi saya rasa seorang tokoh. Saya tidak tahu berapa dari antara saudara-saudara tahu bahwa dia juga pernah menjadi sekjen dari Dewan Gereja-Gereja Asia. Dan bahkan sebenarnya diusulkan menjadi sekjen dari Dewan Gereja Sedunia. Tapi keadaan sudah berubah, saya tidak ada lagi di sana. Kalau saya ada di sana, pasti dia akan terpilih menjadi sekjen dari Dewan Gereja Sedunia. Saya, maksud saya, benar, dia yang paling tahu tetek benget dari saya. Akhirnya, kepada kedua saudara saya, Matthew Church dan Aram, saya ucapkan terima kasih. Saya juga tidak mengharapkan begitu penghargaan mereka. Cuma, kalau boleh, belum terlambat. Saya masih mengharapkan kritik. Kritik yang membangun, artinya Monsenyur sudah sampaikan kritik itu. Tapi masih ada barangkali dari Mas Hikam, dan masih ada juga dari Eri. Itu penting. Sebab siapa tahu saya masih bisa nanti juga melengkapi apa yang kurang itu. Itulah sedikit tanggapan dari saya. Banyak terima kasih. Sekali lagi saya tidak layak menerima ini. Biarlah buku ini berguna bagi yang lain demi kemuliaan nama Tuhan, itu saja. Dan demi mendorong terutama angkatan muda untuk menghadapi zamannya di waktu yang akan datang. Terima kasih moderator. Pak Nababan, ada Matthew George di pertemuan ini. He is here, Matthew George. Oh, he's here. Oh, thank you very much, Matthew and Aram. Really, I did not expect that you express your appreciation so highly, but I know you very well, and that is more important. And I wish you all the best as you carry out your task as a general secretary of the CCA, especially in this pandemic COVID. I know how difficult it is, but I trust you that you can overcome it. God bless you, and also God bless
Katolikos Aram on. Thank you very much. Yeah. Okay, Matthew. Udah. Thank you for coming. All the best, Bishop. Yeah. Really, it's great, really, that you make this. That is a real surprise. Yes. I did not expect now, it. Now, yeah. Now I am in India. I just came to India last month. Now I am stranded here. I am watching from here. Thank you very much. Thanks. Greetings to your family. Oh, don't sure, forget. Sure. I already told my wife about this. Yeah. Okay. Terima kasih Pendeta S.A.E. Nababan. Sebagaimana yang banyak dari kita mungkin sudah tahu, beliau adalah poliglot sejati. Dan ini bahkan bahasa Jerman dan bahasa Bataknya belum keluar. Sekarang kita akan membuka sesi tanya-jawab untuk para pembicara dan juga untuk penulis. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan secara verbal, bisa mengacukan tangan, nanti kita akan memilih secara random satu atau dua orang. Sementara menunggu orang-orang yang akan mengangkat tangan secara virtual ya, ada tombol raise hand. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang diajukan melalui YouTube, karena memang kita streaming melalui channel YouTube SAE Nababan, dan juga melalui chat. Pertanyaan yang banyak terjadi, yang banyak diajukan adalah kepada Profesor Hikam tentang apa yang dimaksud dengan proses sejarah yang mengakibatkan kemiskinan dan masalah ketimpangan sosial lainnya, dan apa relasi pengalaman pribadi Pendeta SAE dengan di bawah tekanan Orba dengan perlawanan yang dia lakukan. Lalu kemudian juga banyak pertanyaan yang ditujukan kepada semua pembicara maupun penulis tentang pada saat ini kita melihat bahwa tantangan dari kehidupan keagamaan itu bukan datang dari aktor negara, tapi dari aktor-aktor masyarakat lainnya yang mengatasnamakan agama tertentu. Bagaimana kita kemudian sebagai umat keagamaan itu bisa menghadapi tantangan yang baru ini? Kemudian ada pertanyaan juga untuk khusus untuk Pendeta S.A.E. Nababan, tentang konflik HKBP dan yang dia menyatakan apakah kemudian sudah ada kemajuan atau dari manajemen gereja yang akan kemudian bisa memastikan bahwa kita tidak akan jatuh ke dalam intervensi yang serupa. Saya rasa tiga pertanyaan itu dulu, dan mungkin juga pembicara-pembicara lain mungkin mau menanggapi itu juga, termasuk Monsignor. Mungkin saya buka dulu untuk penanggapan, saya mulai dari Gus Hikam terlebih dahulu mungkin. Menurut saya, seperti yang disebutkan oleh Pendeta Nababan dalam bab 10, menghadapi persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat, termasuk di dalam hal ini masalah radikalisasi atau katakanlah perubahan-perubahan dari otoritarisme menjadi reformasi dan sekarang kayaknya mau balik lagi, itu diperlukan satu konsistensi tetapi juga adaptability yang luar biasa. Jadi ibarat yang diberikan oleh Pendeta Nababan, teologi susu dengan teologi makanan keras itu saya kira sangat cocok itu. Ya, kadang-kadang kita menggunakan susu tapi kadang-kadang juga harus menggunakan makanan keras supaya orang tidak kemudian menganggap masalah itu bisa diselesaikan secara gampang-gampangan atau menyerah kepada nasib. Dan salah satu hal yang struck me atau yang membuat saya sangat appreciate, apa yang diungkapkan oleh Pendeta Nababan itu juga saya kira yang pernah disebutkan secara eksplisit maupun implisit oleh Pendeta Paul Tillich yang juga Lutheran juga dengan teologi sistematikanya dan eksistensialisme religiusnya. Juga pernah disampaikan oleh
Romo Mangunwijaya maupun Ibu Gedong dan lain sebagainya. Jadi menghadapi persoalan yang ada sekarang ini, ya secara konkret kita harus mengikuti perkembangan yang ada, tetapi juga harus proaktif. Nah, seperti yang terakhir disebutkan oleh Pendeta Nababan tadi, bahwa diperlukan konteks dan juga hubungan yang baik, komunikasi yang baik dengan kelompok-kelompok lintas agama itu, saya sangat setuju. Bahkan saya pernah mengatakan di dalam satu forum komunitas gereja, forumnya lupa namanya, bahwa kalau ada salah satu dari kelompok keagamaan itu dalam tanda petik dilukai, maka semuanya yang harus merespon, bukan hanya kelompok agama itu sendiri. Tapi faktanya sekarang kan enggak, justru ada kelompok-kelompok yang makin menstabilo atau menggarisbawahi kalau ada salah satu yang kena musibah atau kena bencana, malah kayaknya bersyukur gitu. Nah, ini juga satu perkembangan yang kurang baik, apalagi kalau kemudian kita menggunakan teologi keseimbangan yang diperjuangkan selama ini oleh Pendeta S.A.I. Nababan. Jadi itu respon saya. Terima kasih, Gus Hikam. Kemudian Ibu Pendeta Eri. Terima kasih. Memang masyarakat kita mengalami perubahan yang dahsyat dalam 40-50 tahun belakangan ini. Di tengah kemajemukan kita, konteks masyarakat majemuk, barangkali belum seluruhnya kita menghayati atau menghidupi, walaupun dalam konteks budaya tradisional masyarakat Indonesia pada umumnya, saling menghargai itu, saling menolong, bergotong royong itu ada di dalam, sebenarnya di dalam wisdom tradition dari masyarakat Indonesia. Namun dimensi ini barangkali kurang kita kembangkan. Di zaman waktu lampau memang sangat terlihat dalam kerjasama-kerjasama di desa, gotong royong di desa, tetapi semakin kita maju masuk ke dalam masyarakat modern, semakin egoisme, individualisme, pola hidup konsumtif makin berkembang. Itu seringkali disebut oleh Pak Nababan dalam uraian-uraiannya. Sehingga kita tidak segan menyikut orang lain yang berbeda pikirannya, yang berbeda sukunya, yang berbeda bahasanya, yang berbeda agamanya. Ini juga disebabkan oleh karena kita tidak mengenal saudara-saudara kita yang lain. Keyakinan-keyakinan yang berbeda itu. Sehingga yang ditekankan adalah perbedaan, lebih daripada kemaslahatan yang sebenarnya menjiwai agama-agama pada umumnya. Sehingga seringkali terjadi gesekan-gesekan dan bahkan curiga apa prejudis satu terhadap yang lain itu makin bertumbuh. Nah, salah satu aspek saya pikir, ini pendapat saya, tapi pendidikan agama di sekolah misalnya semestinya menjadi sarana untuk menanam semangat persaudaraan itu. Bukan menekankan perbedaan, tetapi melihat isu bersama di tengah masyarakat dari perspektif agama yang berbeda. Misalnya isu mengenai kekerasan, isu mengenai keadilan sosial, isu mengenai ketidakseimbangan ekologi yang terjadi sekarang. Mestinya bisa kita dialogkan di sekolah sehingga dapat membangun saling pengertian di antara naradidik yang berbeda agamanya. Dan mudah-mudahan itu akan membawa kepada saling menghargai dan saling menopang dan saling kerjasama. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Pendeta. Dan sekarang Monsinyur udah boleh untuk menanggapi. Terima kasih, Mbak. Saya kira kita semua sadar bahwa realitas kemanusiaan itu sangat kompleks. Tidak mungkin disederhanakan. Sehingga pertanyaan-pertanyaan dan usaha untuk menanggapi ini akan selalu terus berkembang. Saya ingin menyampaikan 1, 2, 3 catatan saja, bukan jawaban, supaya terbuka untuk didiskusikan. Kalau saya berjumpa dengan umat yang saya layani, seringkali saya mendapat pertanyaan begini,
Romo, kenapa di Indonesia ini, di Indonesia dulu, tempat-tempat ibadah semakin banyak, ibadah-ibadah semakin meriah, tetapi korupsinya juga semakin meriah? Itu pertanyaan yang sangat menggelitik. Saya sendiri mencoba menjawabnya begini. Salah satu jawaban yang mungkin, salah satu saja, adalah orang tidak membedakan agama dan iman. Tidak membedakan agama dan iman, dan cukup merasa dirinya orang beragama. Nah, kita semua tahu agama itu bisa dijadikan alat untuk berbagai macam kepentingan. Sementara iman itu tidak mungkin dijadikan alat. Oleh karena itu, saya merasa sekurang-kurangnya untuk umat yang saya layani, mengajak secara tenang membedakan, tidak memisahkan tentu saja, tetapi membedakan antara iman dan agama. Agama sekali lagi bisa dijadikan alat kekuasaan, alat untuk mencapai kesuksesan ekonomi dan sebagainya. Iman tidak, karena itu adalah sikap batin yang menimbulkan spiritualitas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terus berkembangnya jati diri manusia. Yang kalau tidak sadar sungguh-sungguh, jati diri manusia itu bisa diombang-ambingkan kemana-mana. Saya ambilkan contoh. Ada seorang filsuf yang selalu mengatakan, dikutip terus, mempunyai semboyan, saya berpikir, maka saya ada. Di balik kalimat itu, ada kesadaran mengenai jati diri seseorang. Jati dirinya ditentukan oleh berpikir. Padahal manusia bukan hanya punya pikiran, tetapi juga punya hati. Oleh karena itu, kalau identitas itu terbatas pada saya berpikir, maka saya ada, kurang. Terus berkembang, berubah. Pada zaman yang namanya konsumerisme, ada Guillaume itu berubah. Bukan saya berpikir, maka saya ada, tetapi saya belanja, maka saya ada. Jati dirinya sudah berubah. Itu jati diri orang-orang yang dimanipulasikan oleh macam-macam kepentingan. Mungkin iklan dan sebagainya. Sekarang kita masuk di dalam zaman post kebenaran. Semboyannya, saya berbohong, maka saya ada. Nah, kalau kita tidak awas dengan yang seperti itu, kita percaya terus kepada kebohongan-kebohongan itu. Apalagi kalau tidak pernah belajar kemampuan pendidikan saudara-saudara kita kan tidak sama. Jadi ada yang tidak mungkin dibohongi, ada yang dengan sangat mudah dibohongi, apalagi kalau kebohongan itu sesuai dengan kepentingannya dia. Susah. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita bisa di tengah-tengah arus berubahnya kesadaran diri manusia itu menawarkan antropologi budaya Indonesia, bisa apa enggak? Atau sebagai seorang beriman dan beragama, kita menawarkan antropologi Alkitab misalnya. Manusia itu siapa di hadapan Tuhan? Bapak Pendeta Nababan berbicara mengenai kitab Kejadian bab 1 dan bab 2. Tergantung dari mana kita memandang martabat manusia, khususnya martabat perempuan. Mau didasarkan pada kitab Kejadian bab 1 atau bab 2, berbeda jadinya. Antropologi Alkitab. Belum lagi kalau secara umum, karena Alkitabnya berbeda-beda, kitab sucinya berbeda-beda,
mungkinkah kita menawarkan entah di dalam pendidikan, entah lewat apa, antropologi filsafat. Jati diri manusia itu siapa? Nah, di tengah-tengah arus yang selalu berubah ketika manusia itu dimanipulasikan, lalu memang segala macam hal bisa terjadi termasuk yang jelek. Dan yang terakhir, saya merasa bahwa dialog, sekali lagi, ini bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Saya sendiri merasa sangat gembira ketika Paus Franciscus dan Imam Besar Al-Azhar menandatangani deklarasi Abu Dhabi, persaudaraan kemanusiaan. Ini sebetulnya wilayah yang sangat luas untuk didialogkan dan untuk dikerjasamakan. Ini yang salah satu pesan dari buku Bapak Pendeta, hal-hal yang bisa dikerjakan bersama. Nah ini, karena menurut saya, pendapat saya, dialog itu macam-macam. Ada dialog kehidupan sehari-hari. Kita ini warga masyarakat, dan masyarakat warga itu kehidupan bersamanya ditentukan oleh kemampuan memegang kesepakatan. Jadi saya akan merasa aman kalau kesepakatan di lalu lintas itu dijaga, saling percaya. Kalau lampu merah, semua harus berhenti. Nah, itu terjadi apa enggak? Nah, lihat saja di depan rumah kami ini, seringkali terjadi kecelakaan meskipun ada lampu merah, karena syarat hidup bersama, saling percaya, khususnya untuk konkretnya di lalu lintas itu tidak dijalani. Yang kedua adalah dialog karya. Sekian banyak masalah, kemiskinan disebut juga oleh Bapak Pendeta. Mungkin banyak di antara kita yang konteks kehidupan kita adalah masyarakat warga. Kita bertanya, apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama supaya masyarakat kita menjadi semakin manusiawi. Di Jakarta ini saya kenal satu komunitas yang setiap hari Jumat, mulai jam 4 mereka masak, jam 6 mereka berdoa 1 jam, sesudah mereka berdoa mereka pergi setiap hari Jumat. Pergi ke lorong-lorong, tempat saudara-saudara kita yang tidur di kotak sampah, yang tinggal di bawah jembatan layang, tidak sekedar memberi makan, tetapi memberi perhatian, duduk di sana ngobrol sambil makan bersama. Dan ini bukan komunitas satu agama, lintas agama. Banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Nah, yang paling berbahaya menurut saya adalah kalau tanpa landasan yang kuat, sudah mulai omong tentang iman, apalagi iman orang lain. Sangat berbahaya. Karena apa? Karena dialog teologis itu membutuhkan kematangan pribadi dan kematangan pengetahuan tentang iman dari teman dialog dan imannya sendiri. Ini seringkali yang terjadi di media sosial. Orang tidak belum matang imannya, orang belum matang pengetahuannya, lalu mulai berdiskusi, beromong tentang hal itu. Bagi saya ini yang paling merusak kebersamaan. Untuk sementara itu sudah panjang, maaf. Tidak apa-apa, Monsinyur, ini memang satu topik yang sangat penting buat kita semua. Namun sayangnya memang waktunya semakin pendek, jadi mungkin tidak akan ada pertanyaan langsung. Jadi saya akan segera memberikan kesempatan kepada Pendeta Dr. S.A.E. Nababan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selain dari pertanyaan yang tadi diajukan tentang bagaimana kita kemudian menghadapi tren ancaman terhadap kebebasan beragama yang baru, yaitu lebih antara masyarakat ke masyarakat, begitu ya. Tapi juga ada beberapa yang ditanyakan khusus untuk Pendeta S.A.E. Nababan, termasuk apakah
Memang pada saat ini HKBP setelah melewati konflik tersebut sudah berhasil melakukan change management yang membuat dia dapat resisten terhadap intervensi-intervensi dari pihak luar seperti yang terjadi pada tahun 1992. Lalu kemudian juga bagaimana caranya supaya gereja-gereja juga bisa melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang bisa memajukan perubahan yang positif di dalam bangsa Indonesia. Dan kemudian juga bagaimana kita bisa merubah atau mencegah bangkitnya kembali rezim Orde Baru di mana organisasi-organisasi itu dibenturkan antar satu sama lain yang menghasilkan kematian demokrasi. Itu saja pertanyaan-pertanyaannya. Jadi saya mengundang Pendeta S.A.N. Ababan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mungkin juga menanggapi para pembicara dan kemudian merilis atau melaunch buku ini secara resmi. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Mungkin tidak mungkin juga saya menjawab semua pertanyaan itu. Tetapi saya beritahukan bahwa beberapa dekade yang lalu saya tanamkan suatu moto bagi orang Kristen supaya berkembang dari Kristen susu menjadi Kristen makanan keras. Nah, istilah ini saya ambil dari Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, pada mula-mula kamu jadi orang Kristen, saya kasih hanya susu. Tetapi tidak mungkin terus susu. Kamu harus makan makanan keras supaya bisa apa? Menghadapi tantangan-tantangan sekitar. Nah, ini persoalan banyak gereja-gereja kita. Kalau dikatakan Monsinyur tadi, mengapa di Indonesia ini beribadah sangat hebat, lalu korupsi sangat hebat, menurut saya dari segi Kristen, bahwa Kristen itu tinggal Kristen susu. Itu sebabnya saya tekankan perlunya pembinaan. Dan pembinaan itu dimulai dengan pembinaan para pelayan atau ikut seperti Monsinyur katakan juga para pastor supaya iman itu matang, terus bertumbuh. Tidak ada taraf arife di dalam iman. Kalau saya tidak bertumbuh, maka saya akan melihat saudara-saudara kita Islam itu sebagai musuh atau sebagai bahaya dan sebagainya. Tidak akan mungkin saya melihat mereka sebagai sesama manusia, sesama warga negara, sesama yang terpanggil untuk mencoba memenuhi tugas kemanusiaan. Jadi tugas utama dari gereja itu adalah membangkan iman warganya, mematangkan supaya dia terus bertumbuh menjadi Kristen makanan keras. Artinya mampu menghadapi apapun, baik percobaan-percobaan yang baru sekarang, seperti dikatakan tadi tekanan-tekanan yang datang bukan dari luar tetapi dari kelompok-kelompok yang memakai agama. Kalau imannya matang, saya rasa dia akan melihat, membedakan, dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Atau dalam zaman yang dikatakan sekarang post-truth, itu pasca kebenaran itu. Tidak mungkin seorang Kristen susu mampu membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Nah, ini persoalannya. Apakah kita mau belajar terus atau tidak? Saya sendiri ya terus terang aja sampai sekarang saya mau terus belajar. Belum pernah saya merasa diri sudah arife. Itulah saya rasa saya coba merampungkan dalam waktu yang sangat singkat. Sama dengan juga berlaku kepada intervensi HKBP. HKBP bisa selamat kalau iman HKBP itu, baik warga maupun pelayan, bertumbuh dari Kristen susu menjadi Kristen makanan keras. Kalau hanya bicara mengenai profesionalisme, bicara mengenai jabatan, mengenai pemilihan dan semuanya, maaf, itu sangat empuk untuk diserang. Tetapi kalau bicarakan bagaimana supaya warga gereja itu dapat menghadapi masalah-masalahnya sendiri, termasuk COVID sekarang. Ya, saya tantang gereja-gereja sekarang untuk memikirkan apa akibat COVID ini untuk mereformasi pemikiran kita tentang ibadah. Yang tidak bisa lagi sekarang beribadah di gedung-gedung gereja. Apa akibatnya dalam liturgi dan semuanya? Mesti ada yang berpikir untuk itu.
Jadi kalau mau gereja itu tetap gereja. Saya semboyan saya, let the church be the church, artinya biar gereja itu bertumbuh dari Kristen susu menjadi Kristen makanan keras. Maka dia akan tahu. Sebab apa? Firman Tuhan itu penuh dengan kemungkinan-kemungkinan. Penuh dengan pesan yang belum kita laksanakan. Itu sebabnya saya mempunyai pengharapan. Dan banyak terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan betul-betul banyak terima kasih kepada semua peserta dan juga kepada panelis ya, dan juga kepada tentu kepada moderator. Dan bersama ini saya luncurkan buku ini, moga-moga berguna bagi angkatan tua sesaat zaman saya, tapi juga bagi angkatan muda. Kalau ada kritik, silakan sampaikan kepada saya, dan saya akan hargai itu. Terima kasih. Terima kasih Pendeta S.A. Enababan. Dengan demikian, kita telah hampir sampai kepada penghujung acara ini. Saya sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca. Ketika pertama kali saya mendapatkannya, saya sempat ngeri sendiri. Ternyata habis itu saya bergadang 2 hari karena memang ini adalah bacaan yang sangat seperti kata Gus Hikam, ala-ala John Grisham. Namun sebelumnya saya hendak mempersilahkan perwakilan keluarga besar Nababan, Bapak Panda Nababan, mantan anggota DPR RI dan adik dari penulis, untuk memberikan pidato penutup. Pak Panda, saya persilahkan. Pertama, atas nama keluarga, terima kasih kepada semua panelis dan juga semua yang memberikan testimoni. Dan kemudian saya membayangkan pertemuan ini bagaimana memozaik suatu ruang dan waktu, dan kemudian bagaimana kemudian ada film, ada episode-episode. Saya terus terang dengan Abang Soritua itu beda 11 tahun. Jadi waktu dia masih konferensi di Jenewa tahun 66, di kemudian demo di PBB, pada saat yang sama saya diculik dan dipukuli tentara, dimasukkan penjara karena Soekarno, karena pro Soekarno. Jadi kami kakak beradik ini punya story masing-masing, 7 laki, Magnificent Seven, punya story masing-masing, dan kemudian nggak boleh campur pekerjaan masing-masing. Jadi waktu ke Melut Pak Hikam, kalau ke Melut HKBP itu, walaupun saya waktu itu redaktur senior di Sinar Harapan, akses ke militer cukup kuat dan segala macam, dia bilang, ngapain kau campur? Kau bukan panitua, bukan pengurus, bukan ini, jangan ikut-ikut kau. Ini gaya dia. Saya punya cucu, 2017 masih ada 1 cucu, ketemu, dilihat saya dengan asmara di restoran Grand Melia, merokok di depan banyak orang, habis kami dimarki dengan suara yang kencang. Itu terjadi. Jadi memang Spartan, di samping sisi teologi-teologi tadi, internal Spartan. Gitu loh. Tetapi satu hal yang diberikan oleh abang-abang kami ini, kami kakak beradik tidak ada rasa sakit hati, tidak ada hard feeling, saling menopang, saling menolong, dan kemudian itu juga hal yang terus terang aja, sebagai hidup kekristenan yang apa itu hidup yang baru kalau jadi Kristen, kemudian mengampuni. Jadi terus terang kami bangga dengan launching buku ini. Terus terang aja, kalau Abang Soritua mengatakan jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi kepada Tuhan kita berterima kasih dan sebagainya. Dan kemudian saya pikir saya senang dengan Monsignor dan kemudian Pak Hikam dan yang lain menyampaikan pendapatnya. Ketika terus terang aja masih banyak hal. Jadi ada juga ilustrasi sisi lain dari Abang S.A. ini. Saya jadi supir dia tahun 69 setelah keluar dari penjara. Kemudian di Bendungan Hilir mau nabrak beca. Langsung dia pukul kepala saya, bang, gitu, turun, kata ya, dikasih keluar saya dari mobil, pergi kau pulang, kata kan, wah itu seumur hidup saya ingat tuh, tapi aku tahu dia sayang sama saya, gitu loh. Jadi hubungan kakak beradik itu bukan main, ya,
Dan aku yang sekarang dari semua saudaranya yang paling disayang aku. Kayak kira-kira begitulah. Jadi itulah dari saya, dari kami sebagai ekspresi terima kasih kami kepada launching buku ini dan juga kemudian kepada Akiva, moderator ini yang putar anaknya Asmara ini, yang paling bontot, yang paling baik dari semuanya. Terima kasih, moderator. Terima kasih untuk semuanya. Merdeka. 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 Terima kasih Bapak Pandana Baban, yang mungkin kalau seandainya sudah membaca bukunya akan juga tahu bahwa beliau tadinya namanya bukan Panda, jadi nama panggungnya berubah setelah masuk Jakarta, kalau menurut Bapak Pendeta SAE. Dengan demikian kita selesai menyelesaikan acara peluncuran buku ini, namun jangan lock off dulu, karena masih ada tradisi Indonesia untuk group picture. Jadi mohon nyalakan kameranya dan tolong tersenyum, terutama juga bagi para pembicara. Dan kemudian sebentar lagi akan diambil screenshot oleh Anggi dan Nesto. Untuk Anggi dan Nesto, dipersilakan untuk mengambil. Jadi saya hitung sampai 10. Semuanya harus duduk tegak dan terlihat bagus karena ada 6 screen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semoga ini sudah di screenshot semuanya. Baik, saya akan, ini ada special request. Saya tahu bahwa Pendeta SAE sangat segan untuk diangkat-angkat, tapi ternyata semua ingin Bapak Pendeta untuk memberikan closing statement sebelum acara ini betul-betul selesai dan kita bisa, semua orang bisa leave meeting. Karena banyak sekali yang meminta melalui jalur pribadi, mungkin sedikit lagi diberikan pembekalannya sebelum kita kembali ke kegiatan masing-masing pada hari Sabtu ini. Silakan, Bapak Pendeta. Saya. Saya. Iya. Iya, Bapak. Loh. Closing. Saya. Karena ini nggak ada di agenda, tapi popular demand. Okay, kalau saya diberi kesempatan lagi mengucapkan sepatah dua kata, tidak lain daripada mengucapkan banyak terima kasih kepada moderator, kepada semua peserta, panelis, dan testimoni. Semoga acara ini berguna dan semoga bukunya dibaca. Sekali lagi saya mau katakan, saya tidak mengklaim ada sesuatu yang sempurna. Bahkan saya akan sangat menghargai kritik ataupun permohonan atau usul. Siapa tahu saya masih bisa menulis sedikit-sedikit. Belum tahu. Itulah. Dan memang yang terakhir ya, setiap generasi terpanggil untuk mengenal zamannya. Itu yang diminta Yesus. Untuk mengenal zaman itu, harus diketahui roh zaman itu. Supaya dapat menghadapi tantangan-tantangannya. Kalau gereja umpamanya tidak peduli terhadap zamannya, maka dia akan introvert, melihat hanya dirinya sendiri, melakukan kegiatan hanya untuk dirinya sendiri, melakukan kebiasaan-kebiasaan ritual dan semuanya yang tidak mempunyai dampak. Tetapi kalau dia benar-benar gereja yang tahu tantangannya, dia akan tahu tugas yang disampaikan Tuhan kepadanya, maka tidak ada waktu gereja untuk bermain-main, untuk hanya mengulang-ulangi kebiasaan-kebiasaan. Umpamanya kalau banyak orang tidak datang ke gereja, harus ditanya mengapa? Apa penyebabnya? Atau seperti sekarang ini, terus terang aja. Apa akibat daripada adanya COVID ini untuk kehidupan berimanan dari ibadah? Kalau ini tidak dipikirkan, percuma nanti. Jadi itu adalah tugas dari para pelayan pada waktu ini. Dan saya harap mereka bersemangat melakukan hal ini. So, itulah gereja. Ya, tidak hanya memikirkan diri sendiri.
tetapi mengingat tugasnya di tengah-tengah zaman ini. Artinya, kalau orang-orang Kristen tidak mentaati saran pemerintah untuk menjaga jarak dan apa dan semuanya itu, tidak ada gunanya kita menjadi orang beragama. Tugas kita adalah mengikuti itu, melakukan yang baik, bahkan kalau ada yang kreatif, yang baru, usul yang baru untuk mengatasi masalah ini, tentu akan dihargai oleh masyarakat. Itulah tugas gereja. Terima kasih moderator atas kesempatan ini. Maaf kalau pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara tidak eksplisit saya jawab, tapi nanti saya harap pertanyaan itu dikasih sama saya, mungkin saya bisa tulis sedikit-sedikit gitu. Terima kasih. Terima kasih Pendeta SAE Nababan. Jadi tadi di kolom chat sudah saya sebutkan bahwa untuk pertanyaan-pertanyaan terutama untuk kawan-kawan wartawan, ada alamat email yang bisa digunakan untuk menuliskan pertanyaan, nanti kemudian akan diteruskan kepada penulis dan kemudian nanti bisa dikirimkan jawabannya kepada para penanya. Dengan demikian, kita menyelesaikan acara peluncuran buku ini. Sebelumnya saya juga mau mengatakan bahwa kalau pertanyaan Anda tidak dijawab, itu Anda berarti harus terpanggil untuk mengikuti acara-acara berikutnya. Silakan lihat di chat. Silakan lihat di chat untuk jadwal-jadwal tentatif dari acara-acara berikutnya yang mengupas segmen-segmen tertentu dari buku tersebut. Nanti juga akan ada announcement-nya di fanpage SAE Nababan. Dan juga kalau seandainya Anda tadi ada sempat terpotong video acara ini, Anda bisa melihatnya di channel YouTube SAE Nababan. Demikian untuk sebagai penutup, saya mempersilakan Anggi untuk memainkan video Hutang SAE Nababan yang akan mengantar kita keluar dari meeting ini. Terima kasih kepada para pembicara dan para hadirin sekalian. Saya mohon maaf bila ada yang salah dan bila ada yang benar saya lakukan dan kami lakukan sebagai panitia dan keluarga, itu hanyalah berkat Tuhan semata. Terima kasih. Mari kita berdoa, tapi belum ada di sini. Bapa kami dalam Yesus Kristus, pada akhir acara ini kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kami merasakan kehadiran Tuhan dalam mengendalikan pembicaraan di sini. Biarlah segala sesuatu yang diungkapkan di sini demi kemuliaan nama Tuhan. Dan ampuni kekurangan kami dan apa saja yang Tuhan tidak berkenan. Tetapi berkatilah buku ini dan setiap orang yang membaca agar berguna, agar lebih bangkit rasa tanggung jawab di tengah masyarakat dan dunia ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Berkati setiap orang yang telah ikut mempersiapkan acara ini dan yang menonton acara ini. Terima doa kami ini ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di acara berikutnya. Yeah, bye. Terima kasih semua. Terima thank kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Ikam. Terima kasih Kardinal. Terima kasih Bu Eri.